Duluan. Oke. Oke, yuk. Nah, ya, Om, tapi kali ini ada kegiatan apa? Mandosi dengan Glory Persija. Enggak ada ya. Kebetulan ada apa namanya? Pas dapat jadwal, kita kan main bola sama siapa aja. Jadi kebetulan dapatnya Glory Persija ini. Tadi lihat senior-senior kan, ada Mas Nur Alim juga, Widodo pada main. Meskipun saya telat juga, apa namanya, karena habis kerja kan, jadi tetap pasti bisa main dengan mereka. Kita senang lah, kita juga gabung kan, ada Atep, Anton tapi nggak main. Nah, pemain bulu tangkis juga ada Fajar kan. Jadi kita gabung berteman kan dengan siapa aja kan. Justru bola ini menyatukan pertemanan dari semua lini. Mas Topik, gimana main dengan para legend di yang di Persija Glory 2001? Ya pasti kita senang. Maksudnya kapan lagi gitu loh. Sama dengan mereka kalau mau main bulu tangkis main dengan kita kan. Mereka pasti senang gitu loh. Nah, kita kan lapangan bola ini kan ibaratnya punya mereka gitu. Kita bisa main sama mereka ya nggak gampang. Senang lah. Meskipun mereka sudah bukan pensiun ya. Sudah nggak jadi pemain lah gitu kan. Dulu kan kita bisa cuma nonton kan, sekarang bisa main bareng. Meskipun jadi lawan, tapi kita tetap kawan gitu. So ini cuma buat fun game aja. Ini buat, ya cari keringat aja untuk olahraga. Terus dari sepak bola kemarin juga kan sukses di Piala Kemenpora. Dan tentu juga sebentar lagi buat yang ada perlombaan Malaysia ini. Kenapa sih melihat kemarin sukses bola gitu? Kenapa? Lihat kemarin suksesnya Piala Kemenpora dulu. Dan Persija jadi ya. Maksudnya kemarin kan baru kayak semacam percobaan nanti untuk liga resmi kan. Ya mudah-mudahan itu sudah jadi contoh gitu. Meskipun nanti liga 1 jalan, mungkin liga 2, liga yang lain juga pada jalan. Kalau kita sesama atlet, mungkin atlet bola Pak, mereka pasti kan menunggu lama gitu. Ya itu lebih repot lagi yang nanti masalah progresnya itu. Karena kan kita juga, ini kita nggak bisa anggap enteng juga gitu kan dengan COVID ini. Apa namanya, ya ke nyawa kita sendiri lebih jaga gitu loh. Nah, mudah-mudahan dengan kemarin semua sektor juga dari Satgas COVID, dari mana, dari perizinan bisa lancar juga gitu kan. Kemarin baru cukup kecil aja kan itu Piala Menpora itu. Dan apa namanya, ternyata lancar dan sukses. Mudah-mudahan yang lainnya juga bisa ngikutin juga, meskipun sementara ini kan tanpa penonton. Artinya memang gak enak ya ketika memang gak enak gitu, tapi mau gak mau kan atletnya juga udah setahun lebih mungkin, udah mau ya setahun setengah udah menunggu ini kan, mereka juga butuh itu. Tapi yang mungkin balik lagi Satgas COVID hanya balik lagi ke pribadinya masing-masing, mereka juga harus bantu untuk jaga itu juga, semua tim, semua pribadinya juga untuk jaga prokesnya itu, baru bisa jalan. Kenapa ngejagain, tapi kalau kitanya juga yang terbengkalai ngasal apa namanya ngabain prokesnya itu ya susah juga gitu. Artinya seneng yang lihat Mas juga kan sebagai artis juga yang keren, benar-benar sukses, Persija juga juara. Ya kita seneng lah. Maksudnya saya netral aja, siapa yang juara yang penting sukses acaranya gitu. Persija juara ya selamat gitu kan, mereka juga bagus. Di final Persib kalah ya mereka harus terima, karena pertandingan itu ada menang ada kalah. Itu hanya dua dan mereka harus terima dua-duanya, terutama untuk supporternya. Harus terima gitu, yang satu yang menang euforia, yang satu anarkis gitu, nggak bagus gitu. Maksudnya kapan kita mau maju, kasihan atlet-atlet gitu, baik gitu. Jadi mereka juga kepikiran gitu. Jadi buat mereka klub besar beban juga gitu kan, mereka juara, mereka euforianya nggak tertahankan gitu kan dengan kayak kemarin. Yang kalah anarkis, malah jadi aneh-aneh. Jadi elemen masyarakat juga harus dukung juga ini, karena kan si atlet itu kan hanya jadi apa namanya, dia memberikan hiburan, dia memberikan pertandingan yang terbaik, penonton ya sudah gitu, mereka harus terima, ada menang ada kalah gitu. Kalau mereka nggak suka ya udah nggak usah nonton, itu aja simpel kok gitu loh. Jangan jadi ribut apa semua gitu. Kayak kejadian di Bandung juga yang tanya. Tapi memang penonton itu penting ya dalam sebuah pertandingan, buat apa namanya suntikan motivasi buat kita. Jadi memang kalau ada penonton gitu kan, ada yang hilang gitu kan. Tapi mau nggak mau ini kan mudah-mudahan cuma sementara gitu kan. Makanya dengan jaga diri, dengan prokes, semua masyarakat, penonton, pemainnya juga kedepannya bisa normal lagi ya, bisa main normal lagi gitu kan. Ada penonton, ada semua. Bulu tangkis sudah mulai
Bulu tangkis di kita belum, tapi kan di luar kemarin kita udah coba juga kan ada tadi kan ada All England juga, dari Eropa juga ada mulai juga. Besok Malaysia Open ya? Kan ada Malaysia, cuman kan kita nggak tahu juga. Jadi apa enggak, depan-depan setelah Malaysia ada Singapura, kita kan nggak tahu gitu. Maksudnya masih lihat juga, kadang last minute juga bisa batal juga, karena kalau ini dengan terus berkembangnya apa COVID ini, apa mereka menurun apa mereka naik, nggak pasti ya, kapan aja gitu. Mudah-mudahan apa namanya bisa menurun lah, udah nggak ada lagi. Waktu ini sebenarnya udah berapa lama sih ke bermain sepak bola, kan dikenalnya sebagai legenda bulu tangkis nih, kira ini udah berapa lama? Udah lama, udah nggak main semenjak 2013 berhenti bulu tangkis, main bola. Kalau sekarang dibilang beli bola bulu tangkis, beli bola. Yang punya klub kemarin. Bulu tangkis udah cukup lah, 25 tahun kan mau ngapain lagi, mendingan main bola. Jadi kalau sebelah lapangan bulu tangkis, di lapangan bola saya pilih sini aja. Bola ya? Berapa bos? Hobi aja. Hobi. Kalau untuk prestasi kan udah selesai. Oh, tapi gimana deh awal dari bulu tangkis ke bola? Awalnya gimana sih? Dulu saya memang hobinya bola sebelum bulu tangkis juga dari kecil. Karena orang tua nggak ngasih, saya diarahkan bulu tangkis. Saya bersyukur. Maksudnya nggak salah juga orang tua gitu kan bulu tangkis. Alhamdulillah saya sukses. Bola jangan jadi impian aja, tapi maksudnya punya teman-teman di bola banyak. Ya berterima kasih juga kita gitu, bisa main bola bareng. Tapi kalau anak nih, kayaknya udah hobi main bola juga. Gak ada anak saya di rumah, dia hobi juga, hobi juga. Cuman ya itulah, masih anak-anak kan ada yang sedang ikut sekarang, kadang ganteng. Masih anak-anak biarin aja, maunya kemana. Tapi gak diarahkan ke badminton juga kayak ke dirimu? Saya gak ngarahin sih. Abi! Mereka maunya mau bola, mau badminton, yang penting kalau olahraga gitu. Oke. Bebas-bebas aja. Tapi kelihatannya dia hobinya apa? Kita dari sejarah. Bola juga hobi. Apalagi nonton. Ya semalam aja Liga Champions jam berapa, dia tidur dulu, jam 2 bangun nonton. Dia senang. Jadi dibela-belain gitu ya. Saya sih ngarahin aja. Bola ya tangga, udah terlihat arahnya kemana sih Mas? Ini mau jadi guru olahraga deh, kayak semua cabang diikuti. Tapi biarin aja lah. Mereka saya nggak mengharuskan dia fokus yang ini, nggak juga sih. Berapa tahun Mas Anang? Baru 11 tahun kan. Yang mending sekolah itu aja sih. Oke. Thank you. Oke, makasih. Sama-sama. Terima kasih.